Hai semuanya, let's pack order with me. Hari ini kebetulan ada yang memesan mala card holder, jadi ayo kita buat terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita membutuhkan hak pen. Ukuran hak pen akan mempengaruhi besar atau kecilnya crochet yang nanti akan kita buat. Untuk memulai, kita akan membuat slip knot terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membuat chain stitch sesuai dengan ukuran card holder yang diinginkan. Untuk mala card holder ini, aku menggabungkan antara half double crochet dengan slip stitch. Full tutorial ada di YouTube by Jilo ya. Part selanjutnya adalah menambahkan magnetic button. Untuk menaruh kancing magnet, posisikan kancing magnet di kepala dan di badan card holder. Aku juga menggunakan benang yang sama untuk menjahit kancing di card holder. Jangan lupa untuk menjahit bagian pinggir kiri dan kanan. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah menambahkan pin bunga. Tada! Mala card holder sudah jadi. Proses selanjutnya adalah packing. Terima kasih, semoga suka ya.